Kami dari Kana. Jadi dulu awalnya Kana itu reinkarnasi. Reinkarnasi adalah pokoknya dulu band sebelumnya. Tahu enggak namanya apa Tam dulu Tam? Broken Home. Bukan juga. Itu Broken Home kondisi kita semua ya. Iya, Broken Home. Nah, jadi ada dulu pokoknya band akhirnya awal-awal sama Tama, terus akhirnya gara-gara corona pengen berkarya lewat platform online platform. Ya YouTube, platform YouTube, IG dan kawan-kawannya, akhirnya bentuklah ada teman kita juga DJ awalnya bertiga, jadi Kana. Itu karena kita gara-gara ngelis nama-nama bunga akhirnya nama ketemu nama Kana yang artinya bunga tasbih. Tadinya namanya mau Jacob Slider. Jacob Slider nama bunga juga. Iya. Awalnya namanya jadi Jacob Slider, tapi menurut gue kayak band metal. Kayak band popang lah, band popang. Saya jadi nama Kana gara-gara artinya bunga tasbih biar kita Islami. Betul, ingat kepada Tuhan. David suruh mualaf habis ini. Iya, akhirnya bertiga, terus akhirnya kita gara-gara basisnya di Malang, terus kita main pengen format band rame-rame, akhirnya langsung ketemu siapa aja nih? Deka. Rere. Dev. Nama Dev. David namanya. David. Nama gue Oji, namanya Tama. Kalau yang DJ kita ada di Jakarta, Bani namanya produser lah, produser kita. Yang megang elektronik sound dan kawan-kawan itu namanya ada Vire. Rere juga panggilannya. Jago Hasan berarti. Main sequencer lah dia pokoknya. Betul, jadi karena terbentuk officialnya itu di bulan Mei. Pengalaman manggung paling berkesan. Jadi kan band kita juga baru masih muda lah ya, dari bulan Mei, tapi kita udah lumayan manggung beberapa kali. Paling berkesan itu di ulang tahunnya kali Mei Baskara. Soalnya itu pertama kalinya juga kita manggung barengan sama siapa aja? Soundwave. Iya, ada Soundwave tuh, Rini Idol sama suaminya ada. Terus juga sama Atlesta. Atlesta juga ada satu acara. Terus sama Naga vokalisnya Lila gitu-gitu deh. Nah, itu dia, itu paling mengesan lah. Halo, kami Kana, Childish Gambino, Redbone untuk Outloud. Homeband Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Let's go. I'm